Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my Satria. Oke, guys, dimanapun kalian berada, selamat datang di channelnya Bang Satria Official. Stay with me, Satria Maulana. Oke. Di video kali ini saya akan membawakan satu tutorial, yes. Jadi di video gua tuh sekarang ada beauty, bukan beauty blogger apa ya namanya ya, konten-konten yang membahas mengenai how to make up your face. Bukan make up sih, lebih ke merombak tanpa harus merombak tanpa ada efek samping yang terlalu wow. Oke, tutorial kali ini gua mau nunjukin ke kalian how to get the red lips. Bagaimana cara memerahkan bibir secara instan tapi tidak mengandung resiko yang terlalu wow. Oke. Jadi bahan-bahan yang perlu kalian persiapkan yang pertama ialah pasta gigi. So you can find everywhere pasta gigi merek apapun as long as dia punya warna putih. Seperti itu. And then bahan yang kedua yang perlu kalian tambahkan adalah apa namanya, dia punya itu garam. Oke. Ini di sini aku udah bawa, ini aku udah tambahkan tadi ya. Jadi nggak perlu ngasih tahu merek si ininya apa. Tapi yang penting ini udah ada. Nah, ini tuh pasta gigi. Yang ini tuh udah garam. Garamnya harus yang emang kasar gitu loh. Jadi si garam sama si pasta giginya kita mix terlebih dahulu. Di mix. Ini langsung diaplikasikan ke mulut. Kalau bisa pakai sikat atau benda apapun itu, kuas ke apa ke. Di sini aku mau pakai. Bentar, aku lihat dulu di kantong ajaib negara ini. Oh sorry. Sini aku pakai sikat. Ini sikat baru ya. Cara aplikasikannya itu, ini kan how to get red lips, bagaimana untuk mendapatkan bibir yang merah. By the way, ini bibir gue kan ada hitam-hitamnya gitu kan. Ih, lihat hidung gue, ya Allah. Bibir gue tuh ada hitam-hitamnya gitu kan. Nah, sekarang gue mau coba dikasih ini, biar merah. Bibir merah. Ini diaplikasikan. Harus merata. Biar gue tuh sebenarnya ukuran XL, jadi seksi, bibir gue seksi. Buat kalian yang nggak suka, bukan yang nggak suka, sometimes orang-orang tuh suka kayak ngebully, lu punya bibir gede ya, lu punya ini gede ya, itu orang-orang yang nggak bersyukur bisanya membully orang lain tanpa melihat dirinya sendiri. Banyak banget orang yang kayak gitu ya, ngaca cuy. Nah, jadi abis diaplikasikan kayak ini, yang di-diam jadi agak digosok-gosok gitu ke bagian yang hitam. Itu oke cuy. Maklum gue settingnya malam-malam. Oke, setelah tadi kita gosok-gosokan kan, itu kita tunggu sekitar 5 menit. So you can guide. Itu mulai-mulai bereaksi cuy, agak panas gitu, tapi sambil digosok-gosok. Biasanya gue kalau waktu dulu di Malaysia, waktu masih di perhotelan, itu yang dilakuin tuh setiap 3 hari sekali. Soalnya kan kita memerlukan penampilan yang emang kita menjual penampilan kan, jadi senyum itu supaya terlihat lebih manis, bibirnya lebih merah ya pakai ginian, daripada kita harus sulam bibir yang harganya mahal terus belum tentu aman juga. Mending kita coba yang alami aja. Bila mana di, nah kita tunggu 5 menit, setelah itu nanti kita susut. Apa sih susut?
kita lap gitu loh. Jangan dulu dibilas pakai air, tapi dilap dulu pakai tisu. Nah, habis itu kita lihat dulu perbandingannya sebelum dan sesudah. Oke, kita tunggu 5 menit. Oke guys, bila mana dirasa udah cukup kering, udah bibir tuh udah kayak gremes-gremes nggak jelas gitu, itu berarti tandanya bibir lo udah mulai bereaksi dengan ramuan-ramuan yang tadi kita buat. Kita lap langsung pakai tisu langsung ya, sebelum kita ini. Nah, kita lihat perbedaannya nanti, tadi sebelum dan sesudah. Ini agak ini sih. Nah, jadi kayak daki-daki gitu kan, itu mungkin kotorannya. Kalau misalnya di ini agak susah, pakai air hangat juga bisa. Bentar ya, gue pakai air juga, susah juga, agak susah. I trying this one. Sebenarnya kalau pemakaiannya baru sekali tuh nggak kelihatan sih. Cuman kalau misalkan lu pakainya ya 1 minggu 2 kali itu bakalan terlihat hasilnya gitu. Ini kulit matinya tuh udah mulai kayak mengelupas gitu. Benar ya. Oke guys, dan ini dia hasilnya. Sebenarnya ini jadi si ini baru pemakaian pertama ya. Maksudnya kalau misalkan lu pakainya 1 minggu 2 kali atau agak rutinan ini mah 3 kali sehari tuh nanti resultnya bakalan kelihatan. Tapi berhubung gue baru sekarang pakai dan sekarang kita lihat hasil pertamanya itu ya kayak gini. So, tapi ini lebih baik, maksudnya ini si bagian hitamnya itu udah mulai kayak kan kulit mati nih ya. Yang si kulit matinya itu udah kayak mulai mau mengelupas gitu. Nanti berganti sama kulit yang baru ya warnanya lebih cerah seperti itu. Oke guys, thanks for watching. Mungkin itu saja video untuk kali ini untuk maybe this video for today. Selamat mencoba tutorial yang sudah saya praktekkan dan itu aman karena ini enggak ada efek sampingnya, tapi efeknya lebih ke depan sih. Thanks for watching. See you next time in the other video and in the other tutorial. Don't forget to subscribe. Lo lihat ada tulisan subscribe kan, ada merahnya tuh subscribe. Nah, itu pencet sampai orangnya jadi abu-abu, terus ada tombol lonceng, pencet juga gitu loh biar misalkan gue upload video terbaru kalian bisa up to date seperti itu. Thanks for watching. See you next time and bye-bye. Lihat deh, ini itu hari ketiga. Dan hari ketiga tadi gue coba lagi tuh warnanya jadi mulai agak merah-merah gitu kan, merah-merah manja kan. Berarti ini berhasil cuy. Kalian harus coba cuy. It's working. Maksud gue ini bekerja. Jadi kalau misalkan kalian pengen punya bibir merah merona tanpa ada efek samping, just trying this tutorial at home. Right. Ini warnanya jadi kayak merah-merah, tapi gimana ya, belum rata merahnya tapi udah kelihatan merah gitu loh. Kayak gue dulu pernah upload di salah satu Instagram gue yang dulu tuh ada satu foto, kata teman gue kayak pakai gincu padahal enggak. Nah, itu dulu waktu masih rajin-rajinnya pakai tutorial ini. Nah, sekarang gue coba lagi, ini di hari ketiga gue tadi coba lagi and the result is like this. Merahnya kayak kelihatan banget sekarang, udah kayak kelihatan enggak abu-abu monyet gitu loh. Jadi kalian harus coba di rumah ya. Thank you.